Segini banyaknya orang, kagak ada yang nyenangin gua. Nyakitin semua, nyakitin semua. Oke guys, guru kita lagi ngumpanin ikan bandeng nih. Iya. Oke, para Bang Tio lovers semuanya, sore ini kita live dalam rangka ngumpanin udang dan bandeng. Wih. Soalnya baru ngelepasin kemarin. Berapa lama guru ngelepasinnya kemarin? Udang itu udah hampir 3 minggu. Oh iya iya. Kalau untuk bandeng? Bandeng baru kemarin. Kira-kira perkembangannya gimana guru? Kalau untuk bandeng sama udang lebih cepat mana dia? Kalau udang itu 2 bulan. Target 2 bulan itu udah gede. Udah panen sekarang berarti ya? Udah mulai panen, bisa panen. Jadi sekarang nih baru lepasin bandeng sama udang. Tapi udangnya kita lihat pemirsa, udah sebesar apa nih 3 minggu. Oke. Okay. Kalau untuk bandeng itu nanti dipancingin aja apa gimana tuh guru? Bandeng. Heeh. Pancingin gratis, tuh yang minat gratis tuh. Timbang baru bayar. Sama aja guru bayar berarti. Jenis umpannya kecil loh, karena baru dilepas ini umpan bandeng nih. Karena bandengnya jadi kecil kayak pentol korek. Oke. Okay. Nah, menyesuaikan ini, ukuran. Ada teman dari Bang Tio lovers. Lagi ngapain ini pada ya guru? Darurat bikin anco. Oh, ini mau mastiin untuk udang. Udang, berarti. Udang. Nah, kita umpanin di situ taruh umpannya. Ntar kumpul. Tuh. Berarti ini untuk ngecek ya besar atau kecilnya ya. Sudah sebesar mana dia? Sudah gede apa kagak? 3 minggu kayaknya tuh udah. Lumayan kayak begini aja kayak mungkin saya. Nih baru dilepasin kemarin bandeng. Kemarin lepasin bandeng 1000 ekor. Wow. Karena ini luas tambak kita masih sekitar 1300 per meter. Kalau untuk udangnya berapa, guru? Udangnya kemarin kita lepas 32.000. Wow. Iya iya iya. Berarti memang sekarang lagi target udang nih guru ya? Udang, karena cepet. Iya, iya, iya. Langsung panen kita. Berkah itu guru. Itu kira-kira berapa lama di umpan begitu? Untuk ngecek udang. 2 jam, 2 jam. Wah, waduh, 2 jam. Waduh, berarti targetnya gak bisa mencapai nih. Gak kelihatan maksudnya nih jadinya nih. Ntar malam, baru dilihat. Wah, ntar malam guys. Iya loh kok. Jam maghrib. Maghrib. Wah, pemirsa berarti maghrib melepasnya. Kegiatannya tuh bentuknya. Salah kita harus tadi nge-live-nya tuh Johor. Johor ya. Siap-siap besok kita mandau lagi. Kita lihat berapa gedenya. Oke, buat Bang Tio lovers semuanya, jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini, karena memang sekarang kondisinya lagi naik lagi, tapi insya Allah akhir Juli ini insya Allah aman semuanya. Kita minta sama Allah biar supaya corona merah. Amin. Merah. Ya, semandarin. Baru beli berapa karung ini, Gin? Ini ya, luas empang guru. Jadi untuk bandeng rencananya mau di, kalau sudah besar mau dipancingin aja buat keisengan atau saat-saat tidak ada kegiatan guru, dia atau beliau bisa mancing di tempat. Nah, memang guru itu hobi untuk mancing-mancing bandeng, hobi. Makanya empangnya itu jarang untuk dijaring, melainkan untuk dipancing aja. Ya. Ya. Ntar malam ada kegiatan ngaji berarti guru ya? Ya iya, ntar malam jangan lupa yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ya, Jumat rutin kita tahlil, di majelis tahlil di atas tempat juga. Ya, insya Allah dah. Mudah-mudahan nih doain para Bang Tio lovers biar cepet gede udangnya. Amin. Udah gede.
Iya. Yang ngarepin amplop gua. Oke, okay, untuk Majlis Taklimnya kita zoom sebentar. Nah, posisi Majlis Taklim guru direnkit dia. Kita jam inilah ada pengajiannya atau saung Betawi Majlis Taklim Jaratul Fadilah rumah kediaman beliau. Ya, masih asri nih di sini. Kayaknya masih kecil-kecil pemirsa, belum siap untuk dipancingin ini. Itu kelihatan tuh, Kim. Nah, iya itu. Di deketin kabur, Kim, dia. Bandangnya lagi pada makan nih, masih kecil-kecil. Masih belum muat mulutnya. Ya, 2.5 bulan udah siap dipancingin dah. 2 bulan? Iya. Belum? Ya. Bandeng. Berarti bandeng 3 bulan? Bandeng 4 bulan dah. 4 bulan. Masih belum 4. Seruannya nanti ikutin mancingnya ya. 4 bulan lagi tapi masih lama pemirsa. Ini apa nih? Juli, Agustus, September. Nah, tahun baru pemirsa. Pas berarti. Pas. Buat bakar-bakar dulu ya. Bakar-bakar. Betul. Liburan. Juli, Juli, Agustus, September, Oktober. Pas sudah 6 bulan mah. Sehat nih, agak ada limbah. Mudah-mudahan, emang sih gak ada limbah di sini guru? Wah, gak buat limbah. Gak buat sampah. Sampah masyarakat. Artinya apa? Dijolongin. Limbahnya yang nyolongin banyak kalau malam. Biasa dah, anak-anak muda yang agak ragu-ragu. Nongkrong-nongkrong, genjreng-genjreng, ngebandeng hilang. Bakar. Dibakar. Biarin dah, kita sedekah. Oh iya. Makanya bagi pemirsa udah kesini aja kalau mau mancing mah. Mancing mah, tinggal mancing. Iya, pemirsa semuanya para Bang Tio Lovers. Ya, segini aja dulu. Oke. Kita persiapan dulu. Kita mau mencari konsumsi. Ya, nanti malam bagi yang ada waktu boleh merapat ke saung Majlis Taklim Jiyadatul Fadilah. Setiap malam Jumat. Bikin kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak. Ikutin terus channel New Bang Tila Lover ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.